Jajaran Satreskrim Polres Bogor berhasil menangkap 3 anggota jaringan pengedar narkoba jenis sabu. Polisi juga menyita barang bukti sabu senilai hampir setengah miliar rupiah. 3 pelaku yang berhasil ditangkap yaitu Udin, Budi, dan Usep yang merupakan warga Bogor. Polisi juga menyita uang tunai 4 juta dan sabu seberat hampir 2 ons dengan nilai hampir setengah miliar. Di hadapan petugas, para pelaku ini masih mencoba mengingkari perbuatannya dan mengaku hanya pengguna saja. Namun polisi tidak kurang akal, barang bukti narkoba yang hampir mencapai 2 ons bisa menjerat para pelaku. Awalnya kami menangkap saudara BD, terdapat barang bukti 2 paket, dan kemudian saudara Acep terdapat barang bukti 2 paket. Dari saudara Acep kemudian kita kembangkan lagi kepada saudara Genu, GN, terdapat 1 paket,